Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cl again. Di video kali ini aku mau review satu produk yang lagi viral banget, lagi-lagi di TikTok. Dan ini juga sempat sold out. Aku nggak tahu ini sekarang masih ada atau enggak. Tapi untungnya aku udah pernah cobain, udah tinggal kayak setengah gitu. Ini dia produknya. Tada! Ini dia produknya. Jadi ini tuh La Coco Dark Spot Essence. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian, minta tolong untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Plus, aku juga ada giveaway kalau misalkan nanti subscriber aku udah 10.000 subscriber. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas tentang packaging. Oke, jadi untuk packagingnya ini super simple, purplish gitu. Jadi kayak warna ungu, transparan juga, kita bisa lihat isinya. Terus ini juga aplikatornya itu pakai pipet. Ini kita buka, nah jadi kayak mini gitu, nggak sepanjang tempat serum biasanya. Ini essence tapi ada di dalam tempat serum gitu guys. Nah yang kedua kita akan bahas tentang harganya. Ini harganya Rp190.000 guys, menurut aku cukup mahal untuk ukuran 12 mili. Ini benar-benar kecil banget, nggak sampai setelunjuk aku, kayak cuma setengahnya aja. Kalau misalkan aku nggak tahu khasiatnya, itu aku nggak bakal beli ini karena ini kayak benar-benar mahal banget menurut aku ya untuk ukuran segini. Nah, abis itu kita akan bahas texture-nya. Nah, untuk texture ini yang aku mau bahas, dia ini namanya essence. Tapi aku merasa dia itu kayak serum. Nih lihat ya, texture-nya itu mirip banget sama serum. Kental gitu. Terus ini aku juga biasanya kok pakai ini tuh aku udah nggak pakai serum lagi. Jadi aku anggap ini sebagai serum gitu. Ini kayak gini, teksturnya benar-benar mirip banget sama serum. Terus tempatnya kan juga kayak serum gitu kan. Kalau essence kan lebih cair lagi biasanya. By the way, ini juga cukup cepat meresap dan nggak selengket itu juga karena ini juga ada kandungan eksfoliasinya kan. Nah, abis itu kita akan bahas ingredients-nya. Tadi kan aku bilang nih di texture kalau ini tuh ada kandungan eksfoliasinya. Dan memang ternyata si Dark Spot Essence ini tuh aku bisa bilang kayak exfoliating serum ya. Jadi ingredients yang ada di sini adalah yang pertama adalah mulberry and licorice yang berfungsi sebagai antioksidan. Terus juga ada extract wortel. Aku jarang banget nemu skincare yang ada extract wortelnya. Kayak lucu aja gitu. Ternyata wortel ini juga banyak mengandung vitamin. Salah satunya adalah vitamin A. Nah, terus ini tuh ada active ingredients-nya, exfoliator-nya, yaitu glycolic acid 5%. Cukup tinggi menurut aku. Itu AHA gitu guys. Terus ada salicylic acid-nya 1%, itu BHA. Dan ada gluconolactone atau PHA 2%. Jadi kayak kandungan eksfoliasinya itu cukup tinggi guys menurut aku. Jadi aku saranin ini nggak dipakai setiap hari sih, karena takutnya kayak over exfoliate gitu. Dan satu lagi ingredients-nya ada tracksamid acid 2%. Yang terakhir kita akan bahas tentang efeknya di kulit aku. Ini benar-benar ajaib banget. Tadi di awal aku bilang aku nggak akan beli ini karena harganya mahal. Tapi kalau tahu efeknya, aku pasti bakal beli. Pasti bakal aku abisin. Ini ya, kalian tahu di sini aku ada jerawat. Kemarin itu jerawat aku benar-benar yang lagi keluar banget, lagi matang-matangnya. Terus kemarin juga aku pakai ini buat eksfoliasi. Ini aku udah pakai berkali-kali sih sampai tinggal setengah. Cuma yang kemarin ini aja yang aku mau jadikan testimoni. Jadi aku pakai ini sebagai serum di hari kemarin itu dan pagi tadi ini aku udah nggak mateng lagi, udah mulai kempes. Bener-bener kayak ajaib, ajaib banget. Yang satu lagi jerawat aku yang ada di sini itu, ini udah hilang malah, padahal tadi malam itu masih ada dong. Aku kayak kaget banget. Emang aku kasih obat jerawat juga sih, cuma kan ini kayak bener-bener gak mungkin obat jerawat itu secepat itu juga. Jadi ini bener-bener bantu banget guys. Terutama karena memang glycolic acid-nya atau AHA-nya tuh 5%. Nah, AHA ini sendiri juga kalau di aku tuh bagus buat kayak beruntusan-beruntusan atau textured skin aku. Jadi bener-bener mantep banget. The only thing about this itu cuma harganya yang overpriced menurut aku tuh ukuran segini. Tapi karena aku pakainya kayak cuma seminggu sekali atau dua minggu sekali, ya udah deh nggak apa-apa mahal-mahal tapi worth it karena bagus. Pokoknya ini kayak bener-bener ajaib banget sih La Coco Dark Spot Essence yang bener-bener bisa ngempesin jerawat aku yang ini, bahkan ngilangin jerawat aku yang di sini dong. Hilangnya tuh bukan langsung hilang guys, tapi aku waktu pagi tuh aku kayak sempet ngelontokin kulitnya yang kering yang di sini ya, yang ini belum.
Jadi overall aku suka. Oh ya, dia ini juga ada efek tingling-nya sih kalau di aku. Tapi kalau purging enggak. Tingling itu adalah kayak ketika dipakai itu ada kayak sensasi gatel-gatelnya gitu loh. Tapi cuma bentar doang. Okay guys, I think that's all for today's video. Thank you very much for watching and see you.